Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rauja. Dan kali ini kita akan main Minecraft lagi. Oke, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan survival series episode ke-39 bersama Mas Delu lagi loban. Dan ini Mas Delu sama seperti di episode kemarin ya. Kudanya masih aja dimandiin, masih lontar sakit kudanya woy. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan mendekorasi rumah ini dulu ya teman-teman. Karena buat apa juga ini rumah modern tapi nggak ada isinya, kosong kayak rumah hantu ya, parah banget. Jadi di video kali ini kita akan menambahkan interiornya dulu teman-teman. Dan untuk interiornya mungkin kita akan menambahkan tempat tidur yang utama dan tempat untuk menyimpan barang ya teman-teman, itu yang terpenting. Dan kalau di sini masih banyak ruang-ruang yang kosong, mungkin aku menambahin barang-barang lainnya yang nggak berguna juga. Yang penting ada nuansa-nuansa modernnya seperti kursi, terus televisi, terus dapur-dapur ya, seperti itulah ya. Tapi aku mungkin gak akan nambahin kamar mandi karena mungkin gak cukup juga ya untuk rumah ini. Ini cukup minimalis juga, jadi gak bakalan cukup buat kamar mandi. Masih lu jangan berak di sini ya, masih lu. Udah ada laut, masih lu jangan ketawa mulu, eh. Oke teman, dan mungkin langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke teman, ini adalah rumah modern satu-satunya yang ada di Suir ini ya teman. Mas Delu malah main loncat-loncatan, ini rumah modern malah dipakai main untuk loncat-loncatan ya, untuk membunuh diri. Ya aduh, parah banget Mas Delu ini ya. Oke, untuk desainnya cukup simpel seperti ini teman. Dan untuk di bagian dalamnya cuma ada kasur dan juga peti tempat menyimpan barang-barang terakhir yang aku pakai ya teman, seperti ini. Dan mungkin langsung aja kita buat pertama-tama dari mulai dari ruang bawah ini, teman. Di sini kita akan membuat ruang tamu, terus kita juga akan membuat dapur ya di sebelah sini. Dan untuk kamar tidur juga tempat penyimpanan aku menyimpannya di atas ya, teman. Jadi aman lah ya. Dan oke, mungkin langsung aja kita siapkan dulu barang-barangnya. Dan oke teman, pertama-tama kita akan jajan dulu ya, teman. Jajan apa nih? Jajan perpustakaan. Maksudnya buku ya. Ya ini rak buku maksudnya teman, karena kita akan menambahkan dekorasi rak-rak buku seperti itu. Nah di sini emeraldnya baru 10 dan kurang kayaknya ya. Jadi kita akan menukarkan atau barter dulu dengan emerald lagi ya teman. Dan jangan lupa menyapa untuk para pengangguran kita ya teman. Hai semua, halo. Mas Delu, ini Mas Delu. Kasihan Mas Delu. Jangan dipukul dong. Ya ampun, malah dipukul ya. Udah tau pengangguran ini udah semangat pingin cari pekerjaan ya. Jadi pertama-tama kita akan menukarkan dulu clay ya teman-teman. Pak, tuker pak. Nih pak. Oke pak. Oke 26, dah. Dan langsung aja kita tukarkan ke buku ya, karena kita males bikin ya teman-teman. Kita harus nyari tebu dulu ya kan. Padahal ada tebu di luar tapi bodo amat lah ya. Kita beli buku teman-teman ya. Wah, suara apa itu? Suara ledakan di samping. Oh my god, Mas Delu, ya ampun. Ya, no. Hancur sudah. Mas Delu parah banget ya. Kalau ada creeper suka dideketin, parah banget Mas Delu ya. Ya, kita kerja dua kali dah. Kita renovasi dulu ya kan, baru ngedekor. Aduh, kerja dua kali mulu setiap ngerekord, aneh banget ya. Sini Mas Delu, cepetin bantuin woy. Cepetin bikin kaca dulu, bikin kaca. Sama bikin smooth stone, cepet. Dan oke, sudah selesai. Dan ini tinggal semua stone-nya dibawain Mas Delu ya ntar. Ayo cepetin Mas Delu. Wow, banyak monster-monster ya. Parah banget teman. Ya ampun. Ya ampun, kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Wey, jangan pada masuk sini wey. Ini bukan tempat umum. Sana pergi-pergi wey. Dan di atas sini juga kita bisa melihat keadaan rakyat jelata ya. Walaupun terpotong. Kita sudah kaya. Kita harus sombong ya. Oke teman, kita lanjutkan besok aja lah ya untuk membuat interiornya. Sekarang kita tidur dulu. Oke teman, selamat pagi. Kita lanjutkan kembali ya teman. Kita tidur di sini karena di sana nggak bisa tidur teman, ada zombie ya. Nightmare kayaknya ya. Ayo Mas Delu, cepetin, mana smoothstone-nya? Ya ampun, malah kesana lagi. Oh ini udah. Padahal cuma butuhnya dua dong. Oke, dan ada kuli jadi-jadi ya teman. Waduh, kuli dadakan ya. Aduh, creeper aneh-aneh aja spawn di atas. Nih pasang di sini, pasang. Oke, udah mantep. Wow, banyak banget creepernya, parah. Mana lagi? Aduh, ini harus ke basmi dulu dong. Masih lagi ngapain ditutupi segala ya ampun. Ketakutan ya, hancur lagi. Ya, cuma 6 dong. Ya, udah quartz kita habis dong.
Oke, mungkin bisa ya bikin sofa 2. Oke, bisa ya. Pas banget. Pasti ini pindahin dulu barang-barangnya, jangan di sini salah. Oke, teman, dari selanjutnya aku mau ngambil wall-wall ya, warna orange. Mungkin aku juga suka warna kuning juga. Om, aku terdampar. Terdampar di mana? Kayak paus aja mas ini ya. Oke, ini warna hitamnya cuman buat TV doang ya, teman-teman. Oke, teman, di sini aku mau buat rak televisi dan televisinya dulu ya, teman. Di sini aku mau pakai kayu aja, kayu-kayuan seperti ini. Dan yang pertama mungkin lempeng dulu di sini, terus di sini aku mau buat seperti ini. Mungkin terbalik ya. Kita buat aja tangga terbalik, teman. Kita coba. Nah, oke, seperti ini aja. Dan selanjutnya untuk televisinya itu di sebelah sini ya, teman. Nah, seperti ini. Terus di sini aku mau nambahin blok aja seperti ini ya. Nah, di sini. Terus di atas sini aku mau nambahin seperti ini. Oke. Terus di sini dan di atas televisi juga bisa ditambahkan pot dan bunga ya, teman. Haha, TV-nya rusak warnanya hitam. Ini belum dinyalain, Mas Dilu. Ya ampun, ini belum dinyalain. Ismail. Nah, di sini kita tambahkan papan penanda seperti ini. Oke. Dan selanjutnya aku mau bikin sofa di sini ya, teman. Tapi sebelum itu aku mau bikin spanduk dulu. Nah, oke, seperti ini. Oke, teman, selanjutnya aku mau buat sofanya di sini ya, teman. Seperti ini. Dan untuk di tengahnya aku mau nambahin spanduk sebagai dekorasi apa ya? Bantalan-bantalan seperti itu, teman. Dan mungkin ini harus dikasih obor di sebelah sini biar kelihatan si bantalannya ini ya. Karena kalau nggak dikasih obor bakalan jadi seperti ini, teman. Ini gelap banget ya. Nah, jadi di sini kita tambahkan dulu obor, baru ditambahkan seperti ini. Oke, jadinya seperti ini ya. Om, lihat apa sih? Ya ampun, TV. Oke, TV. Bener banget ya, TV. Kalian bisa lihat TV. Diperjelas sama Mas Delu ya. Pada awalnya ini tidak terlihat seperti TV ya, karena bentuknya hitam seperti ini ya. Sekarang ditulisin TV ya. Oke, dan sekarang acaranya Naruto katanya ya. Oke. Tulisan doang, Mas Delu. Ini apa? Udahan apa? Kreditnya doang, Naruto, Naruto. Gak seru sih lo, ya ampun. Oke, sekarang sofa yang kedua di sebelah sini ya. Dan oke, sofanya udah jadi ya, teman. Sekarang, wah, ada 3. Oke, ini yang terakhir ya, quartz terakhir, teman. Dan di sini kita tambahkan lempeng sebagai mejanya. Oke, dan akhirnya udah selesai seperti ini, teman. Dan di sini kita hancurkan 3 blok dan kita tambahkan kaca ya. Dan di pinggiran ini mungkin aku mau nambahin karpet warna orange ya, seperti ini. Dan di sudut sini kita tambahkan dedaunan egg. Ini televisi Naruto, udah. Apalagi? Mas itu apalagi, Mas itu malah ngelamun ya. Oh, sedang mencari inspirasi ternyata ya. Mencari acara baru untuk televisi ya. Mas itu mikirin terus acara televisi ya, parah banget. Mas itu simpan dulu peti di sini, Mas itu. Oke, dan udah kosong seperti ini. Om, lihat apalagi, Mas itu. Ya ampun, acara baru. Oke, Attack on Titan sekarang ada di televisi Indonesia. Ya, oke, mantap, Mas Lu. Ini lulus sensor nggak, Mas Lu? Oke, sekarang kita ke sebelah sini. Di sini aku mau nambahin perpustakaan. Perpustakaan. Rak buku seperti itu, teman. Jadi, lebih tepatnya ini sebagai ruang baca gitu ya. Acak-acakan aja seperti ini. Terus di atas ini kita tambahkan lentera. Oke. Oke, ini udah seperti ini dulu aja. Kita skip ya ke sebelah sini ya, teman. Ini udah malam, tapi kita kerja keras. Kita akan mendekor rumah dulu ya, teman. Biar cepet beres, teman. Oke, selanjutnya di sini aku mau menambahkan dapur ya. Kita akan membuat dapur di sini. Di sini kita hancurkan dulu untuk jendela-jendelanya. Dan juga di sini. Oke, dimulai dari sini mungkin ya. Nah, seperti ini. Ini masih ada jalan ke sini. Di sini kita buat seperti ini, teman-teman, sebagai apa ya, pantry apa. Dan mungkin di sini kita tutup aja ya. Dari sini aku mau bikin kulkas, tapi bloknya nggak ada yang polos, jadi nggak apa-apa lah ya. Aduh. Ya, seperti ini aja, teman-teman. Kita akan mengambil dulu dan membuat barang-barang yang lainnya ya, seperti blast furnace untuk kitchen kita ya, teman. Blast furnace, di mana kamu blast furnace? Oke, ini dia. Oke, ini cauldron juga kita lumayan ya. Kita bikin blast furnace-nya satu lagi, teman. Jadi 3 ya. Kita perbanyak aja, teman. Jadi kita nggak nunggu lama-lama kalau mau masak. Oke, pertama-tama di luar sini aku mau nambahin ini dulu ya. Oak clip seperti ini, teman. Nah, selanjutnya di sini aku mau nambahin tong sampah.
Nah, oke, okay, tong sampah seperti ini. Oke, okay, kita juga bisa ngumpet di sini ya, teman-teman. Kita bisa main petak umpet dengan Mas Delu seperti ini, teman. Coba masuk, coba masuk. Mas Delu jadi sampah ya. Halo, how are you? Oke, okay, selanjutnya di sini aku menambahin crafting table aja, terus ditambah slab. Dan di sini kita tambahkan blast furnace 3. Di sini kita tambahkan peti aja. Eh, apa-apaan itu, woi? Baris berbaris. Woi, ya ampun. Woi, tolong. Woi, itu masuk. Selanjutnya di sini kita buat peti 4, tapi ini nggak akan bisa ngebuka kayaknya. Jadi di sini kita tambahkan slab dulu, baru dikasih peti. Oke, seperti ini. Dan terbang, nice. Dan oke, mungkin untuk kitchen sementaranya seperti ini dulu aja, teman. Dan di sini mungkin aku mau nambahin kursi-kursi kecil. Oke, seperti ini. Ayo Mas Delu, woi. Sekarang kita ke atas. Ayo cepetan, malah ngumpet di situ ya. Oke, ini juga kita hancurin dulu, terus di sini kita tambahkan karpet terakhir ya. Udah gini aja ya panjang. Dan kita tambah lentera lagi di sini. Oke. Okay. Oh, masih kurang terang? Oke, okay, ini di sini masih kurang terang ya, teman-teman. Sekarang kita ke lantai aja. Tutup. Ya, barang-barangnya di bawah lagi. Ya ampun. Oke, okay, sekarang di sini aku mau nambahin rak buku dulu ya, teman-teman. Terus di sini kita akan menambahkan kasurnya dan ya seperti itu. Wadaw, wadaw. Wadaw jiwa. Wadaw jiwa kabur. Pak sini, Pak, please, Pak. Jangan berantem di rumah, jangan berantem di rumah. Sini, sini. Dah mati kau. Oke, sekarang kita buat kasur lagi ya, teman-teman. Seperti biasa, seperti kasur yang di rumah di awal itu kan aku pakai kasur warna kuning ya kan. Karena aku suka warna kuning, jadi di sini juga warnanya kuning ya kan. Pembek juga warnanya kuning, teman-teman. Oke, udah 3. Om lihat, apalagi ya ampun. Oke, udah ganti jadi Ninja Hattori ya. Gak ada kerjaan Mas Delu ini. Apa sih nonton, apa sih? Coba serunya apa sih? Anjay, anjay apaan? Gak ada actionnya Mas Delu, ya ampun. Itu terbang mana, terbang mana, ya ampun. Berhalusinasi Mas Delu ini ya. Oke, sekarang di sini kita tambahkan dulu kasur ya. Di mana ya? Di sini mungkin ya. 3 seperti ini. Terus di sini kita tambahkan blok seperti ini, dan di sini ya kita tambahkan stairs. Oke, seperti ini. Dan di sini 2 lagi, mungkin kita tambahkan aja tangga terbalik. Terus di sini kita tambahkan slab dan papan penanda, teman. Masih belum bisa tidur ya, parah banget, ya ampun. Udahlah, kita nggak bisa tidur di rumah ini, teman. Banyak banget. Dan itu kayaknya ada apa itu? Perkumpulan, ya ampun. Ini lagi pramuka apa-apa? Baris berbaris ya. Kayaknya kita harus memberi obor-obor nih di belakang sini ya. Jadi nggak pada spawn kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini kita kasih obor. Terus di sebelah sini aku mau bikin sofa lagi seperti ini untuk chillin ya. Terus di sini kita tambahkan karpet-karpetan seperti ini. Yap, oke, mungkin seperti ini aja. Dan di sini juga aku mau buat chest ya, teman-teman. Untuk storage room-nya, teman-teman. Di sini cukup simpel aja kita buatnya. Oke, dan udah cukup seperti ini aja, teman-teman. Dan mungkin kita tutupi memakai oak clips. Yap, dan oke, lantai atasnya udah jadi seperti ini ya, teman-teman. Tambahan apa lagi ya? Yap, dan sekarang pun masih belum bisa tidur, teman-teman. Ya ampun, sedih banget. Oke, dan sekarang mending kita akan menambahkan obor-obor dulu ya, teman-teman. Kita akan menambahkan obor-obor di belakang sini. Biar nggak pada spawn ya. Ayo, kita berlari-larian aja seperti ini, teman-teman. Oke, dan udah mulai siang juga. Dan kita aman. Wow. Perkumpulan ya. Sudah bubar. Ya ampun, kenapa banyak banget. Oke, teman-teman, dan untuk interiornya mungkin udah jadi seperti ini aja. Di sini ruang tamu beserta dapur ya, seperti ini. Di sini kita tambahkan itu ya, enchanting table. Mungkin nanti ya kita akan buat. Terus bisa ditambah lagi seperti ini mungkin. Nah, oke. Dan untuk di atas sini aku tempatkan untuk tempat tidur ya, teman-teman. Untuk tempat penyimpanan juga di sebelah sini.
Dan mungkin Swir ini udah nyampe episode ke-39. Kita juga hampir tamat ya teman-teman. Tamatnya itu kita akan melawan Ender Dragon ya teman-teman. Ya ampun, apa sih masih lu? Kok gak jatuh? Ya kan pakai armor, ini ada efeknya di armornya. Ya ampun masih dulu. Oh, oh!